radio PPI Dunia. You're listening to the best radio. Stay tuned and enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat PPI berada. Kembali lagi bersama Sobat Siar Deni mengudara langsung dari Tokyo, Jepang. Menemani Sobat PPI di ruang dengarnya Sobat PPI sampai beberapa waktu ke depan nanti. Nah Sobat PPI, hari ini Sobat Siar Deni akan membawakan sebuah program yang spesial nih. Kalau biasanya Sobat Siar ini bawain Sarabi Jepang atau enggak Airplay by Request atau Cozy Afternoon, hari ini Sobat Siar Deni akan membawakan sebuah program dari Sobat Siar yang lain, yaitu yang ada hubungannya sama galau-galau, apalagi kalau bukan Unit Galau Darurat atau UGD. Yeay. Nah Sobat PPI, dalam program UGD hari ini Sobat Siar Deni mau membahas bagian tengahnya dari UGD. Yes, yaitu tentang galau. Kalau menurut Sobat Siar Deni sendiri ya, Sobat PPI, galau itu ada banyak macamnya ya. Ada galau mau pakai baju apa hari ini ya, memadu padankan antara celana dan bajunya gitu kan. Atau juga tentang makan, mau makan apa hari ini, makan siang, makan malam, makanan pagi, atau mungkin malah gak makan gitu kan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai sakit. Kemudian galau akademik ya, mau ngambil mata kuliah apa, atau enggak galau, wah pokoknya macam-macam Sobat PPI ya, macam-macam jenis galau yang ada di dunia ini. Tapi yang ingin Sobat Siar Deni bahas tentang hari ini, tentang galau hari ini, adalah tentang move on. Galau harus move on atau tetap stay gitu kan. Well, Sobat Siar Deni pernah membaca sebuah quote dari seorang bijak ya, yang akan selalu Sobat Siar Deni ingat, yaitu tidak ada yang konstan dalam kehidupan ini kecuali perubahan. Jadi adalah sebuah hal yang lumrah ya Sobat PPI, ketika kita selalu dihadapkan dengan perubahan, selalu dihadapkan dengan pergerakan-pergerakan yang konstan. Maka dari itu ketika kita menemukan atau ketika kita dihadapkan kepada suatu situasi di mana sesuatu yang sudah kita korbankan banyak hal untuk sesuatu itu, entah itu barang, entah itu orang, entah itu pekerjaan, organisasi, tapi ketika sesuatu itu tidak mengikuti harapan kita gitu ya, apakah kita masih harus tetap bertahan dengan sesuatu itu? Atau itu adalah suatu pertanda bahwa kita harus move on? Kita akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang move on itu di program UGD hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Setengah hati dari Ada Band. Apakah Sobat PPI benar-benar ikhlas kalau misalkan Sobat PPI memberikan sepenuh hati tapi hanya menerima setengah hati? Nah Sobat PPI, gak kerasa sudah di ujung perjumpaan kita di UGD edisi hari ini. Jadi kesimpulannya untuk hari ini tentang move on, tentang arti pengorbanan. Kalau memang kita cinta, kenapa kita harus pamrih ya Sobat PPI? Kalau misalkan kita memang sayang sama sesuatu, sama seseorang, sama organisasi,
kenapa kita harus meminta balasan dari mereka, dari lawan kita gitu kan. Tapi kalau menurut Sobat Sadeni percaya akan satu hal, kalau yang namanya perasaan cinta atau sayang itu harusnya adalah sebuah perasaan yang resiprokal, adalah sebuah perasaan yang idealnya itu saling berbalas gitu. Kalau misalkan cuma satu pihak yang mengeluarkan energi sedangkan pihak lain hanya menerima saja tanpa mengembalikan energi yang sama jumlahnya, maka itu akan seakan menjadi sebuah simbiosis yang tidak mutualisme, sebuah pengorbanan yang sia-sia mungkin. Tapi mungkin kita semua punya pendapatnya masing-masing, dan Sobat Siar ini sangat menghargai perbedaan pendapat tersebut gitu. Jadi kalau hanya berusaha sendiri, apakah mesti kita bertahan? Atau itu adalah sebuah pertanda bahwa kita harus move on? Jawabannya Sobat Siar ini akan serahkan kepada Sobat TPI masing-masing. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari apa yang Sobat TPI usahakan dan perjuangkan. Terima kasih banyak untuk Sobat TPI yang sudah tune in di Radio PPI Dunia dan mendengarkan celotehan Sobat Siar Deni. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan as always, push yourself past your limit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.